saya terima kasih kepada Komandan Kodiklat Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI AM Putranto. Sekaligus kami tadi berbincang banyak, mendapatkan inspirasi, beberapa ide tadi sambung, antara lain tempat Pandanwangi sebagai tempat latihan tembak ini, salah satu usulannya, inspirasinya adalah dijadikan kawasan military tourism. Tentu ini harus di follow up, tidak hanya sekedar soal ide, tapi kami harus membangun infrastrukturnya, kami harus menyediakan sarana fasilitasnya, supaya dalam rangka latihan tembak TNI secara umum, itu ada fasilitas sarana yang permanen. Nah, itu akan kami tindak lanjut sebagai bagian dari support pemerintah Kabupaten Lumajang yang bersyukur adanya tempat latihan tembak Pandanwangi ini. Dan saya juga mendapatkan respon positif dari beliau, Komandan Kodiklat Angkatan Darat, bahwa akan ada beberapa sinergi berikutnya. Insya Allah nanti kami akan kirim surat berkenaan dengan alutsista yang bisa kami konfirmasikan kepada beliau. Semoga nanti tidak hanya sekedar soal sarana fasilitasnya untuk latihan tembaknya, tetapi juga ada beberapa alutsista yang bisa dihadirkan di sini sebagai bagian dari museum militer. Harapan saya itu, ini di sisi yang lain, nanti teman-teman dari TNI Angkatan Darat akan latihan di sini, tapi harapan kami berikutnya akan menjadi pertumbuhan ekonomi yang ada di persekitaran masyarakat yang ada di Pandanwangi. Harapan saya itu.